my daughter, Hayrun Nadia Prayetno. She has agreed to accept the bridal gift, the mother of you, Hadian Sani Ramadan, in the presence of the two known witnesses. And for this marriage, to be in accordance with the Quran, the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but more so in the presence of Allah. MashaAllah. My dear beloved gathering, that's the ijab, the offer of marriage, and now we turn to our handsome groom for his response. Yes, I have accepted. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! My dear beloved gathering, that simple ijab, kabul, now allows I didn't get signed first. Oh, I don't know. I'm not getting it. No, husband and wife decision. Okay. This is the first decision then. Karena teringat kasih sayangmu dalam mendidik dan membesarkan kami hingga kami berada di tempat yang indah ini. Begitu banyak kesalahan yang telah kami perbuat kepadamu yang mungkin timbul dari ucapan dan kelakuan kami. Ayah, ibu, mohon maaf kami belum bisa membalas segala kebaikan yang telah engkau berikan selama ini. Puluhan tahun kami bersamamu dan merasakan pengorbananmu bersama kami. Kalian menjaga dan merawat kami dalam kandungan ibu selama 9 bulan. Wahai ibuku, betapa beratnya perjuangan, jeritan dan hembusan nafasmu terdengar begitu keras untuk menahan rasa sakit dan rela mengorbankan nyawamu sendiri. Setelah itu kau menyusui kami selama 2 tahun, ibu telah menyusui kami selama 2 tahun. Ayah, ibu, kalian adalah penyemangat hidup kami tanpa henti. Susah payah melatih kami agar bisa menungkap, bisa duduk, bisa berdiri, berbicara hingga kami bicara dan berlagak. Lalu kalian memberikan fasilitas pendidikan belasan tahun hingga kami lulus sekolah untuk kalian sepanjang waktu. Apapun yang telah ayah ibu lakukan untukmu itu semua karena Allah. Kami sudah berusaha yang terbaik dalam mendidikmu nak. Anakku, kami berpesan. Jadikanlah mertuamu sebagai orang tuamu. Jadikanlah pendamping yang baik bagi pasanganmu. Jadilah menantu yang baik bagi mertuamu. Jadilah orang tua yang baik bagi anak-anakmu. Dan yang terpenting, jadilah manusia yang bermanfaat bagi sekitarmu. Silakan berhenti sekarang. Demikian. Mungkin sudah bisa kembali ke tempatnya. Ibu sama ibu sama ini.